komitmen ya, kita akan mendukung Pak industri musik khususnya jazz. Harapannya kita bisa mendukung industri musik di Indonesia. Khususnya sekarang industri musik yang banyak diikuti oleh anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini cocok banget dengan karakter Brimo ya, yang masuk ke transaksi-transaksi yang sekarang sudah membantu anak-anak muda untuk lebih cashless gitu. Dan kita sendiri juga mentargetkan ya, dengan Brimo yang sudah dikenal dengan masyarakat luas gitu ya. Harapannya transaksi Brimo sendiri ini untuk anak-anak muda itu akan semakin meningkat. Nah, khusus event hari ini pun kita memberikan support gitu ya, berupa kemudahan transaksi bagi para UMKM berupa tenan-tenan gitu. Kita pasangkan alat transaksi kris gitu ya, di mana anak-anak muda yang hadir itu bisa transaksi pembayaran kris menggunakan Brimo. Nah, itu rata-rata kemarin transaksi itu per hari 20 transaksi per masing-masing tenan. Dan itu luar biasa, ternyata antusias masyarakat dan experience ini benar-benar sangat membantu UMKM kita ya, dan anak-anak muda untuk kemudahan bertransaksi cashless. Apa kepedean dari Bank Rakyat Indonesia? BRI. Betul sekali. Vibes-nya sih ya, yang pasti atmosfernya tuh beda karena terasa sangat-sangat intimate ya antara penonton dengan penampil sih. Tiap tahun kita pasti datang karena ini unik ya, kita dengerin konser di nuansa gunung dan artisnya oke-oke tiap tahun. Saya transfer menggunakan aplikasi Brimo. Offline dong? Ini offline kita. Kris Brimo karena ada diskon 30%. Menggunakan virtual account, bayarnya pakai Brimo. Harapannya kedepannya dilakukannya setahun dua kali, kalau bisa ya, jangan setahun sekali. Jadi kita sering-sering juga kesini. Semoga semakin nambah oke, artis yang didatangkan semakin seru-seru. Brimo.